Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'ala. Sahabat Tribuners yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada keterangan al-ajalatu minasyaitan, bahwa tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu adalah perbuatan syaitan. Tapi ada beberapa perkara, beberapa perbuatan yang kita lakukan harus dengan tergesa-gesa. Di antaranya yang pertama, menghidangkan makanan, menghidangkan minuman terhadap tamu. Itu harus kita laksanakan dengan tergesa-gesa, karena seorang tamu yang mendatangi rumah kita dan pulang lagi dari rumah kita, maka tamu tersebut membawa dosa seisi rumah. Yang kedua, perbuatan yang harus dilaksanakan dengan tergesa-gesa adalah menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbuatan yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa adalah membayar hutang apabila kita mempunyai hutang. Yang keempat, perkara atau perbuatan yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa apabila kita mempunyai seorang putri dan sudah cukup umur untuk dinikahkan, maka harus secepatnya dinikahkan. Yang terakhir, perbuatan dan amal yang harus dilakukan secara cepat adalah apabila kita mempunyai dosa besar atau dosa kecil dan merasa diri kita kotor dan berlumur dengan dosa, maka harus tergesa-gesa kita melakukan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ajal tidak ada yang tahu, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Wallahu a'lam. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.